Marcelino Ferdinand kini sedang dalam bidikan klub-klub Eropa. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 5 klub berminat padanya. Tapi nama-nama klub masih tertutup rapat. Hal ini tentu saja berkat penampilan impresifnya. Bersama Persebaya dan Timnas Indonesia, Ibu Marcelino, Ani, mengaku sudah diberitahu mengenai ketertarikan sejumlah klub Eropa yang ingin merekrut putranya itu. Sudah ada banyak klub yang minta Marcel, tapi kita masih cari-cari yang cocok untuk Marcel sesuai dengan skill dan karakter Marcel. Sudah dibicarakan dari agen segala macam, tapi itu masih rahasia, ungkapnya.